Pemirsa, menyusul telah ditetapkannya 9 anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Joko Widodo. Komisi 3 DPR RI menyatakan tidak ada masalah dengan nama-nama tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan 9 nama yang telah ditetapkan sebagai anggota pansel capim KPK periode 2024-2029 tidak ada yang bermasalah. Meski kesembilan nama tersebut pernah memiliki latar belakang bekerja di pemerintah, Habibur Rahman yakin pansel KPK dapat bekerja dengan baik. Komisi 3 DPR RI juga siap menjalani serangkaian fit and proper test untuk panitia pansel KPK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 9 anggota pansel capim KPK yaitu Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP sebagai ketua, kemudian Arif Satria Rektor IPB sebagai wakil ketua. Kemudian ada 7 orang yang tergabung dalam anggota, yakni Ivan Yustia Vandana, Nawal Nelly, Ahmad Erani Yustika, Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sri Wibowo, dan Taufik Rahman. Prinsipnya kami tidak ada masalah dengan 9 orang pansel ya, panitia seleksi KPK yang sudah ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi ya. Di Komisi 3 kami siap nanti menanti hasil kerja pansel ya, soal nama-nama yang akan menjalani fit and proper kelak di Komisi 3. Kalau lihat dari komposisinya, yang jelas dari 9 nama tersebut tidak ada satupun yang bermasalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.